aja na nomor. Kawan berat ya. Bagaimana Pak Dewa? Kabarnya? Selamat pagi. Sukses. Anjar yayasan. Oh iya ya. Merdeka. Oh, gitu. Oh. Ya. Buat ya. Salam merdeka. Iya. Merdeka lah, merdeka. Saya ngadi nih. Bapaknya mana bapaknya? Bapak, ini. Bisa di sini. Tapi ini enggak. Tulis nama, ini ada kasus kedua. Nama, nama. Momentum ini dipergunakan oleh yayasan tidak kata jaya jalin tali kasih lah. Mengisi kemerdekaan ini. Kira-kira dulu zaman perjuangan kamu runcing sekarang mengisinya dengan apa? Dengan berbagi kasih. Setelah itu baru tanya Pak ada syarat. Jadi paling ajak bapak itu juga hanya satu. Di sini ya. Ini coba nomor tiknya. Ini kan kurang nol harus satu ya. 6 0 3. 6 0 0 4.
Iya. Itu berapa tuh? Tiga juga. Iya, cuma namanya kan beda kan. Nah, iya, kemungkinan yang pertama itu dia nulis namanya secara udah hebat. Oke ya, mantap kakak ya. Aduh. Iya. Eh, Paman. Haji. Harus gini. Nah. Orang-orang aktif. Mana sih? Makanya Mauki Maru. Ini namanya sesuai dengan pulau kita nih. Mana-mana. Om Swastiastu, sebelumnya kita sampaikan Dirgahayu Indonesia yang ke-76. Merdeka! Merdeka! Yes, semua Pak Nyoman. Astonggara, penyelenggaraan vaksin pertama dan kedua di Polrestabes Jaya Tangerang bisa terlaksana dengan baik. Teman-teman ataupun peserta vaksin saat ini sudah semua terdaftar dan saat ini lagi mereka antri dengan tertib untuk bisa mendapatkan vaksin di mereka semua. Ya, Astonggara berjalan baik. Ya, yeah, semua. Semua. Ya, nanti kita ngopi. Di mana ngopi ini? Wah, di Maya Kopi. Maya Kopi. Mantap. Ya. Mayak ini aja. Nanti setelah diisi. Mantap. Mayak Kopi. Terima kasih. Udang koleng. Ya. Untuk hari ini kita ada 3 kegiatan inti. Yang pertama adalah pelaksanaan vaksin gelombang kedua, yang mana hari ini dalam hikmah 17 Agustus 1921, jadi 76 tahun kita merdeka. Di Banjar Tangerang melalui Yayasan Widya Kota Jaya, di luar Ramadan vaksin, kita juga mengadakan siatnya, mengaturkan sesari kepada 40 tinggi dan 42 inandita seprovinsi Bandung. Khususnya yang ada di Sukoduga banyak untuk belajar hidup sehat, hidup bersih, dan bersahabat dengan COVID-19. Karena apa? Kita sudah mengerti artinya hidup sehat tersebut, sehingga yang namanya penyakit pasti akan sirna atau menghindar pada kita. Itu yang kami harapkan. Yang belum, kemarin itu ada yang karena waktunya belum pas, terus ada kendalanya darah tinggi, dan beberapa yang mengalami nanti harus vaksin ulang. Dan juga kami sudah siapkan juga tempatnya apabila umat yang mau melakukan vaksin yang terpusat di Tangerang, yaitu bekerja sama kembali dengan Polda Metro Jaya. Namun kita tidak menjadi panitia kembali, kita akan mengirimkan misalnya ke Pusdiklantas, itu seminggu 2 kali diadakan.
42 Pinandite seprovinsi Banten yang terdiri dari Pura Kertajaya Tangerang, Pura Darmo Sidi Junduk, Pura Eko Wirananto Serang, Pura Prabu Sati di Kabupaten Tangerang, Pura BSD Layangan Agung Jakarta Guru BSD, dan satu